kembali dengan saya Doni di channel Cahaya Motor. Siang ini kita akan review tentang mobil yang cukup fenomenal di tahun 2008, yaitu Neo Baleno, generasi terakhir dari Baleno. Ya, kebetulan di sini kuncinya masih dua nih guys. Ya, mobil ini dijual dengan harga 85 juta. Ya, mobil ini masih oke banget. Jadi kondisinya kita sama-sama lihat, nanti kita review bareng-bareng ya, seperti apa kondisinya. Oke, kita awali dari depan. Ya, kebetulan ini sudah di stiker ya. Tapi keren, sporty banget kelihatannya. Ini kunci masih ada dua, kunci serep juga masih ada, dan ini masih normal semua. Oke, ini platnya kebetulan Bandung, jadi kita lihat dulu ya guys. Tuh, keren guys, atasnya sudah ada model-model sporty gitu, jadi menambah kesan mobil balap. Nah, untuk pelek di sini sudah tidak asli ya, karena dia menggunakan diameter yang lebih besar. Di sini pakai ring 16. Ini bawaannya dari CRV. Ya, tapi dipadupadankan dengan ukuran ban yang senada ya, 195/60, jadi masih bisa masuk. Ya, kita lihat tuh. Oke banget kan? Ini bagian door trim. Mobilnya keren loh, guys. Murah lagi, cuma 85 juta. Nah, ini sudah ada retract. Ya, ini sudah ada electric mirror, ini central lock, oke banget mobilnya. Tuh, Suzuki tuh kalau ngeluarin mobil tuh nggak main-main loh sebetulnya. Nah, ini untuk bagian belakang penumpang, kita coba naik ya guys. Nah, untuk ukuran saya 175 cukup lega, dan dalamnya masih bersih banget guys. Tuh, interiornya juga masih mewah, kebetulan ini manual. Nah, ini untuk tampilan belakang ya. Tuh, keren kan? Sporty banget. Keren loh mobilnya. Kita coba buka bagasinya ya, guys. Tuh, sudah ada kamera parkir. Nuh, lega banget guys, dalamnya guys. Tuh, ini untuk ban serep masih ori. Dan belum ada kropos. Tuh, untuk tahun 2008 masih oke banget. Tuh, bagasinya sangat luas. Nah, ini nih yang gak kalah sporty, rear upper spoiler. Oh, keren kan tuh, tinggi lagi. Cuman di sini memang mobilnya kelihatan besar ya, jadi tinggi banget. Di generasinya sama dengan yang dikeluarkan oleh Suzuki, yaitu crossover. Cuman ini adalah yang versi sedan. Oke, menginjak ke interior ya. Di interior ini coba di tracknya masih coba, masih jalan nggak? Kita coba. Wih, masih jalan loh guys. Kanan kiri tuh masih bisa nekuk semua. Kita coba lagi. Oke. Kemudian untuk di sini ada parameter ya, untuk jam, kemudian suhu, terus ini average juga sudah ada di sini. Jadi per liter nanti bisa muncul. Kemudian di sini sudah ada audio. Ya, masih normal semua, masih bass, masih oke volume. Kemudian AC juga masih menggunakan model Potenzo ya, putaran, jadi belum menggunakan digital. Nah, ini dia sudah menggunakan kalau di mobil-mobil zaman sekarang tuh namanya apa ya? Setir, yang di setir ya. Jadi naik turun volume sudah bisa di sini. Kemudian ini untuk kilometernya 157, tidak terlalu tinggi. Dalamnya masih oke banget guys. Ini masih nyala tuh. Ini juga. Ini udah masih normal semua, masih ada kaca. Terus kemudian untuk klakson, untuk lampu juga masih normal semua. Jadi oke banget. Ya, oke banget. Untuk harga 85 juta masih bisa ditawar ya, nego sedikit. Gitu. Dalamnya oke banget. Oke, demikian review tentang mobil Baleno tahun 2008 dengan harga yang cukup grosir ya, cukup murah. Jadi nanti bagi rekan-rekan sekalian yang pengen melihat unitnya, ada di Cahaya Motor di Jalan Raya Talang nomor 400, jangan lupa. Kemudian untuk Anda yang menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa nanti kalau komen, ini channel-channel kita yang lebih baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di review-review berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.